ribuan masyarakat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama turut menghadiri dialog umat beragama di gedung MICC Medan, Sumatera Utara. Dalam dialog kali ini membahas tentang terorisme hingga permasalahan narkoba. Kegiatan ini berlangsung di gedung MICC, Jalan Gagak Hitam, Kota Medan. Hadir dalam acara tersebut Kakor Binmas Polri Irjen Pol Artian Lubis, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau, Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nur Adi, Wali Kota Medan Zulmi Eldin, dan sejumlah pejabat serta tokoh-tokoh agama lainnya. Kapolda Sumatera Utara mengucapkan terima kasih pada Kakor Binmas Polri Irjen Pol Artian Lubis, Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, serta seluruh tokoh agama, dan hadirin semuanya yang hadir pada saat ini. Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpau juga mengatakan bahwa Polri berperan penting untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pertolongan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kapolda Sumatera Utara dalam kesempatan ini juga menyinggung permasalahan narkoba dan dirinya pun mengatakan dengan tegas berperang terhadap narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.